Guys, paket dari Watchbus baru nyampe. Sekarang keren banget tuh paketnya, sampai dikasih packing kayu. Kayak begini tuh. Yuk kita unboxing nanti di dalam. Ini sih mantap sih, ini keren. Mantap. Watchbus mantap. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paketnya datang guys, setelah berapa hari ya? Sekarang nyampe tanggal 12. Dan berarti di watchwatchnya itu 10 hari gitu, lama di watchwatch ya, mungkin kebenarannya lama dan balasnya juga mereka lama. Slow respon, tapi nggak apa-apa, sekarang paketnya udah datang, sekarang kita bongkar lalu kita tes. Oke, ini sih nggak nyangka sih, padahal pas pertama kali beli itu paketnya nggak pernah pakai beginian, cuma dus biasa tapi banyak bubble wrap nya sekarang pakai beginian nih, pakai kayu gini. Emang lebih safety sih, lebih aman kalau misalkan barang-barang elektronik kayak gini ya. Dulu ininya, lakbannya, lakban sebelah sini. Nah ini kan harusnya kan pakai linggis, karena di tempat kerja nggak ada linggis, kita pakai apa nih? Obeng kali ya, obeng besar. Saya juga ada obeng. Obeng. Nih, kita ambil dari sebelah. Yang pakunya paling sedikit aja kita ambil. Ini satu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benar-benar ya watchwatch ya. Kemarin tuh jadi begini, kata dia paketnya udah berangkat ya kak. Oke min, makasih banyak. Saya bilang begini, itu ongkirnya berapa min? Saya bilang kayak gitu. Mau saya ganti, saya transfer ke mana? Kata dia nggak usah kak, gratis. Wah baik banget. Mungkin itu kali dia ngerasa nggak enak kali kelamaan paketnya. Nah, stop aja. Oh, pakunya tajam banget. Oke, lumayan guys. Samin, sampai ngepres begini. Kita dorong. Jadi jangan tusuk ya, dorong aja. Seperti turun. Sampai bisa dorong lagi nih. Kalau bisa kayak gini kita tarik guys. Pelan-pelan. Woi, hihi. Kotor guys, nggak jadi kotor guys. Sekarang kita unboxing paketnya, enteng ya. Ini apa? Paketnya segede gini. Ini bisa dikecilin nggak ya? Wah nggak bisa ini. Ini aja kita deketin. Deketin kameranya, set. Nah sini. Deket ya. Sekarang kita bongkar. Mana guntingnya? Gunting. Sana. Dari sebelah mana depannya? Packing kaya, packing kaya, kau kayu, oh, kaya sih. Oke, sih benar. Oh ini depannya berarti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang dus yang saya kasih ke dia itu dirubah mah dia tampilan dusnya. Ini dalamnya ini. Casing gua mana? Sama dia casingnya kagak dibalikin. Dan casing gua diambil sama dia dong. Ya elah, masa gua beli casing lagi. Ini bener. Ini sih bener apa saya sini kan ada bekas ini nih. Potelan ini bener. Ini biasa juga ada giniannya, saya pasangin ginian buat nggak gores. Tapi kok jadi kayak berasa banyak goresannya sekarang ya, lebih tajam-tajam goresannya. Jadi kayak kok jadi kotor. Kita nyalain dulu deh. Oke, kartu saya masih di sini ya, harusnya ada kartu saya nih. Simpati oke sip, masih ada di sini. Oke, sekarang cek kameranya. Nah, jadi kameranya itu biasanya tuh di sini masalahnya nih. Jadi kita video, nah ini. Aman ya, semuanya aman ya. Oh, aman sekarang nih, aman. Kita ke 60 pindah. Oke, sip. Oke, semuanya sudah aman, semuanya sudah kembali normal.
mudah-mudahan awet ya. Terima kasih banyak Watch, walaupun casing lu ketinggalan nggak apa-apa, tak beli lagi. Oke, sekian video kali ini, berarti HP balik ke saya sekitar 10 hari lama di Watch-nya kali ya. Sudahlah, yang penting udah balik dan kamera udah bagus. Segitu aja guys. Kalau buat teman-teman yang mau beli Watch, mereka tuh nggak nipu, nggak apa, mereka tuh beneran ya, beneran jual barang original dan beneran dibenerin gitu. Cuman slow respon aja dan lama gitu yang responnya, mungkin karena adminnya kali atau gimana, atau kerja atau gimana. Oke, sekian dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafin, kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dilupakan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.